kali ini saya akan mereview. Teret. Ini namanya terubuk. Benar? Terubuk. Kalau di Sunda terubuk. Kalau di tempat lain enggak tahu apa namanya. Yang tahu komen. Jadi terubuk. Kita akan review sekalian memasak. Dipasak telur dadar. Dicampur telur dadar gitu maksudnya. Oke, okay guys. Nih, bentuknya kayak gini nih. Di apa? Nih. Kayak pohon tebu. Mungkin teman-teman kalau di rumah tahu namanya, silahkan komen. Pertama dibuka, diklokok. Siapa nih? Saya pertama kali juga ini membuka kayak gini. Tapi hati-hati juga ini, apa ada bulu-bulunya, mungkin bisa gatal. Hati-hati juga, berlapis-lapis. Kok kecil ini? Mana isinya? Dalam. Mungkin dengan bantuan pisau. Sorry guys, mau ngambil pisau dulu ya. Ini saya ambil pisau. Kok kecil ini isinya? Nah, ininya. Jadi isinya seperti kayak gini. Nih, seperti kayak gini. Kayak apa ya? Kayak roti, roti tawar. Lembut kayaknya. Kita coba yang lebih besar lagi. Bantuan pisau. Maklum guys, pertama kali saya melihat membuka terubuk. Baunya kayak ini guys, kayak tebu. Gimana ya, agak susah, belum terbiasa. Ada airnya guys. Oh, berair ya, berair. Maklum lah, belum biasa buka. Aduh, potong, nggak apa-apa lah. Nah, ini guys, lapisan terakhir. Isinya seperti kayak gini nih. Sini sini. Kita tuh. Ini. Nah, sekarang kita mau memasak
dadar telur campur apa ini namanya turubuk. Nah, bahan pertama yang utama ya turubuk, terus telur, bawang putih, cabai merah, bawang merah, ada kemiri, ada penyedap rasa, ada garam, dan merica bubuk. Pertama kita ulek bumbu, kecuali garam dan penyedap rasa. Kita ulek-ulek dulu sampai lembut. Nah, ini mulai lembut. Udah mulai lembut. Tadi tumis dulu sebentar. Baru campurin telur sama turubuknya. Kasih garam, kasih penyedap rasa, kasih itu lada bubuk. Nah, sekarang kita pecahin telur dulu. Garam, masukin penyedap rasa. Merica bubuk. Lebih praktis kan merica bubuk. Dikocok-kocok. Rata. Udah dirasa cukup. Nah, sekarang mulai dari turubuknya dipotong-potong. Terus dihancurin. Nah, dihancurin. Nah, agak lembut biar enggak, sebenarnya udah enak sih mentah juga ini terubuk mah, tapi lebih merata aja kan kalau hancur kan lebih kerasa. Sekarang campurin turubuknya sama telur. Masukin. Terus dikocok lagi sampai merata, diaduk-aduk. Sampai merata. Penampakannya seperti ini. Nah, ini panasin minyak dulu sebelum bumbunya dimasukkan. Dirasa udah panas, masukkan bumbunya. Kosreng-kosreng sampai harum, sampai keluar wanginya. Udah kerasa wangi nih guys. Ini saya dibantuin sama istri saya guys, yang masak istri saya. Saya baru pertama kali ini sih makan turubuk. Enggak, matiin. Sudah, dirasa cukup.
ini bumbunya udah matang, masukin ke kocokan telur tadi. Dan dikocok lagi, diaduk-aduk sampai merata. Sampai merata. Dan panasin lagi, minyaknya mau mendadak telur yang tadi udah diaduk-aduk, sekarang mulai didadar. Nah, kita masukin. Penampakannya seperti dadar telur, seperti bedetail juga bisa. Tunggu sampai 3 menit mungkin udah matang. Nah, ini guys, penampakannya udah matang. Tuh, kita buka. Matang sempurna, guys. Tuh. Ya, kita cobain dulu, guys. Enak jadinya. Kerasa banget kerupuk teh rasanya kayak telur ikan. Jadi teman-teman harus mencoba di rumah. Ini pokoknya rasanya enak, mual gagal cakora Sunda mah. Mual gagal. Paling cocok buat makan sama nasi. Paling cocok. Coba dulu ya, guys. Tambah nasi. Cocok banget. Gimana musim hujan malas keluar. Nah, ini menu cocok utama di saat musim hujan. Di musim apapun lah, kok enak. Buat sarapan ini enak. Ya guys ya. Saya mau makan dulu. Thank you.
Hai guys, terima kasih udah mengikuti dari awal, dari mereview terupuk, cara memasak, dan mengikuti kita makan. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Ikutin kita terus ya, ikutin video kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.